Kita ketemu lagi dengan Pak Yud di side Vlog. Dalam kesempatan ini, Pak Yud akan memperlihatkan bagaimana cara membagi sebuah bilangan apa ya berpangkat, pembagian bilangan yang berpangkat tinggi. Dalam soal ini adalah 32 pangkat 10 per 16 pangkat 5. Nah, di sini disediakan 4 alternatif jawab. Masing-masing adalah yang pertama A, 2 pangkat 5, B, 4 pangkat 5, C 16 pangkat 5, dan D 64 pangkat 5. Nah, cara untuk menyelesaikan ini dan sudah disiapkan jawabannya, maka acuan kita adalah kepada jawabannya ini bentuknya bilangan-bilangan berpangkat juga. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silakan tidak usah ragu-ragu di subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar supaya Pak Yud lebih semangat lagi. Dan untuk ini, Pak Yud mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Ya, mari kita mulai. Nah, di sini 32 pangkat 10 per 16 pangkat 5. Ini adalah bilangan-bilangan yang termasuk bilangan familiar. Artinya di sini 32, di sini 16. Jadi ada kaitan sekali antara bilangan 32 dan bilangan 16. Demikian juga keterkaitan antara bilangan 10 dan bilangan 5. Ini ada juga termasuk bilangan-bilangan yang familiar. Oleh karena itu, uh, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham, supaya kita bisa juga membagikannya kepada kawan-kawan uh, yang lain. Tolong silakan di-share kepada kawan-kawan di sosial media Anda supaya mereka juga kebagian bagaimana caranya trik untuk membagi pecahan atau menyederhanakan pecahan yang bentuknya seperti itu. Ya, kita mulai. Nah, di sini kita lihat bahwa 32 pangkat 10. 32 pangkat 10 itu kita bisa uraikan menjadi 32 ya 32 pangkat 5, 10 itu adalah 5 ditambah 5. Gitu ya. Jadi ini dari mana 5 tambah 5? Ini 10. 10 pangkat 5. 10 pangkat 10 itu adalah 5 ditambah 5. Kemudian per. Ya. 16 pangkat 5. 16 pangkatnya 5. Ini adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya. Nah kemudian kita perhatikan di sini bahwa kita lanjutkan saja, kita lanjutkan saja 32 pangkat 5 itu sama saja kalau kita tulis sebagai ya kita geser ya supaya kelihatan ya kita tulis sebagai 32 pangkat 5 kali 32 pangkat 5 perpanjang sedikit 32 juga pangkat 5 nah ini jadi kalau bilangannya sama, kemudian kita kalikan, maka pangkatnya itu tinggal menjumlahkan. Jadi, kalau ini pembilang ini dikembalikan, maka akan menjadi 32 pangkat 5 ditambah 5 dan 32 pangkat 5 ditambah 5 itu ya sama saja dengan 32 pangkat 10. Karena 10 itu adalah 5 ditambah 5. Ini adalah trik ya. Ini adalah trik. Kita lanjutkan, kemudian di sini penyebutnya 16 pangkat 5. 16 pangkat. 5. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi, di sini sudah sampai sana. Kemudian, ini kita akan melanjutkan kepada ini lihat ini. Yang ini ya. Ini kita bisa ubah menjadi sebagai berikut. Menjadi sebagai berikut 32 pangkat 5, 32 pangkat 5, itu yang ini ya. 32 pangkat 5. Kemudian 32 pangkat 5 dan 16 pangkat 5 itu kita satukan menjadi 32 per 16 pangkat 5. Nah, begitu. Jadi 32 per 16 pangkat 5 itu dari sini 32 pangkat 5 per 16 pangkat 5. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan ini 32 per 16 pangkat 5 32 per 16 dipangkatkan 5 maksudnya ya dipangkatkan 5 jadi ini kita lanjutkan menjadi ini tetap 32 pangkat 5 kali <tuh> maaf 32 per 16 itu kan 2 ya kan 2 jadi ini sama dengan 2 pangkat 5 Nah gitu ya. Jadi duanya dari mana? Duanya dari 32 dibagi 16 atau 32 per 16. Ya. Jadi kita ulang bahwa 32 pangkat 5 yang ini tetap. Kemudian bagian yang Pak Yud Bulati di sini 32 pangkat 5 per 16 pangkat 5 kita jadikan satu menjadi 32 per 16 dipangkatkan 5. Kemudian ini sekarang 32 per 16 itu adalah 2 ya. Adalah 2 32 per 16 itu 2 pangkatnya 5. Kemudian sesudah itu kita perhatikan ini. Ini pangkatnya 5, ini pangkatnya 5, kemudian ini tandanya kali. Kalau ini dibaca, maka 32 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Nah, 32 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 itu akan didapat, ini kan pangkat akarnya sudah sama, pangkat bilangannya sama, 55. Berarti kita tinggal mengalihkan bilangan pokoknya saja. 32 kali 2 adalah 64. Kemudian pangkatnya 5. Jadi, dari mana 64? 64 ini adalah 3 kali 2 yang kemudian didapatkan 64. 5-nya tetap sama. Pangkatnya maksudnya ya. Pangkatnya atau eksponennya ini 5. Jadi kalau begitu, 32 pangkat 10 per 16 pangkat 5 itu adalah 64 pangkat 5. Kemudian sekarang, dari alternatif tiga yang ada, yang A 2 pangkat 5, yang B 4 pangkat 5, yang C 16 pangkat 5, dan D 64 pangkat 5, yang benar dengan ini yang sama dengan 64 pangkat 5 pada jawaban setelah dikerjakan adalah yang D. Jadi ini yang benar. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.